Manfaat daun kelor untuk kesehatan. 1. Bagus untuk menambah air susu ibu (ASI). 2. Sangat baik untuk menurunkan gula darah, penderita diabetes mellitus (DM). 3. Bermanfaat dalam menaikkan kadar insulin tubuh. 4. Mengurangi keriput di wajah, dijadikan masker daun kelor. 5. Bila dikonsumsi dengan bawang putih sangat baik berkhasiat untuk kanker. 6. Menghilangkan sakit kepala. 7. Membantu meredakan sakit atau luka, sama dengan indometacin. 8. Membantu dalam mengobati sakit jantung, menjaga jantung sehat. 9. Meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, dapat mencegah anemia. 10. Menurunkan tekanan darah ke normal. 11. Menurunkan kolesterol buruk dan meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. 12. Baik untuk penderita sirosis hati, kanker hati, seperti hepatitis B. 13. Menjaga kesehatan mata dan retina. 14. Menjaga kesehatan ginjal. 15. Alternatif dan tambahan dalam obati kanker serviks, kanker rahim. Itulah tadi 15 manfaat daun kelor yang terbukti secara penelitian in vitro serta in vivo, artinya terbukti berdasarkan uji laboratorium dan juga eksperimen langsung menggunakan manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sumber Facebook Bunda Jasmine.